Partai Buruh belum mengambil keputusan final tentang dukungan terhadap Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta pada Senin 1 Mei 2023. Iqbal mengakui bahwa Ganjar masuk dalam daftar Capres yang hendak mereka dukung. Ganjar bahkan berada di urutan pertama Capres yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai. Walaupun demikian, Ganjar belum pasti diusung sebab mekanisme penentuan Capres bagi Partai Buruh harus melewati beberapa fase. Tentang koalisi, Partai Buruh hanya akan berkoalisi dengan partai yang mendukung Capres pilihan mereka. Selain itu, partai pimpinan Said Iqbal ini tidak akan mau berkoalisi dengan partai yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 4 nama yang masuk dalam radar Capres Partai Buruh, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Najwa Shihab, dan Said Iqbal sendiri. Ganjar, Anies, dan Najwa Shihab diundang untuk hadir dalam May Day Fiesta yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 1 Mei 2023. Namun, ketiganya berhalangan hadir.